Ram. Ulang tahun. Tutup jalannya baru dia kelakuan dong. Cukup kah? Mau kok bisa berempat? Kita kerja dulu Pak, selamat aja. Sayang gua. Piye cepet aja zamanku piye ndak? Ya. Welcome to SP1. Ini kita tujuannya ke tempatnya Martin dulu. Martin itu siapa? Ada anggota. Woi. Iya. Nah, ini sudah. Wah. Saiful. Os. Aduh. Woi. Balik lagi. Salaman lagi. Mas Hendri, aku mau kasih terbangkan drone, Mas Hendri. Enggak bawa drone aku. Apa? Belum dimakan. Nanti ada orangnya ujung-ujungnya. Oke. Woi, Pele. Nah, itu Om Pele kakak. Iya. Iya, kita sampai. Ya, sampai, Pele. Aku duluan, Bro. Duluan. Langsung. Oh, Pak Sape. Arbaidi. Salah. Hey, mau bertemu lagi. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini jatuh ya semuanya. Ternyata ada anggota sini, anggota pihak sini. Ring goding. Dadah. Cuman dia. Aku. Kecongin aja lah orang ini. Ini kita datang ke rumah si Toto. Kita rasakan dulu sotonya. Soto ala desa Rinanti kedua. Pertama-tama masukkan kecap. Lalu sambal, jeruk. Jangan lupa ajan dulu. Tangkap aku makan siang-siang.
Bahkan dia digantikan langsung jelek perasaan. Bahkan lihat dari belakang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang sebelah sini yang mana? Kena aja nih. Ya, kita perjalanan guys dari habis silaturahmi di SP2 dan SP1. Sekarang waktunya kita pulang. Lagian perut sudah kenyang, hati sudah senang, mata sudah mulai mengantuk. Nah ini anak-anak ini. Anak-anak lagi silaturahmi. Tengah suara tiga itu. Bukan main. Motor sama tali tiga lagi dah. Jadi bagus ini masuk YouTube ini. Nah, ini kalau jatuh gimana ya ini? Inilah pembalap yang dari Trans. Bibit-bibit ini. Ini kalau jatuh baru bisa sudah semua ini. Jenis motor ini jatuh. Aduh, mau nak? Orang turun dari motornya jinjit. Ini pejuang-pejuang kuras, pejuang-pejuang jihad-jihad. Fisabilillah. Fisabilillah nyari buras. Sop tulang. Sop tulang, buras, telekok, tapai. Kayaknya kita ada yang kurang nih bang. Belum ada yang ngasih tapai nih. Oh, ada tapai apa ya? Belum ada tapai. Oh, kira tadi di bawah ini. Kayaknya Mama Rani mau si tapai, cuma gak ada juga dia kan? Gak bikin kayaknya. Mama Rani belum ada tapai. Ya mungkin belum rezeki tapai, kita rezekinya buras sama telekok. Ah itu. Itu sekretaris perbadokan itu. Muka-muka kekenyangan semua.